Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Sahabat, saya akan membawakan sebuah pemandangan di mana sejauh mata memandang. Sebab pepatah berkata seperti itulah ya. Inilah hamparan luas sawah bendang ataupun sawah padi ya, yang berada di negeri Kedah Darul Aman. Saya ingin menenangkan minda saya supaya tidak terlalu panas ya, dan tidak menjadi botak ya. Di belakang saya ini ya, kita bisa tengok ya, bendang yang seluas mata memandang. Dan saya akan meletakkan kamera untuk kita melihat semua pemandangan padi-padi di sini ya. Nanti kita akan berjalan mungkin sampai 1 jam ya. Oke, baiklah sahabat, di sebelah kiri ya. Di sebelah kiri kita dapat menyaksikan ya bagaimana perkampungan di Malaysia itu. Begitu, bagi saya lah ya, begitu cantik ya sahabat ya. Ini area ini ya, perkampungan di sini ada pakcik-pakcik yang sedang apa, tak tahu buat apa ya itu pakcik ya. Tengok pokok kelapanya juga banyak ini. Masya Allah, sungguh damai ya. Dan di sebelah sini ya sahabat, kita tengok ya, ini pembuatan video saya ini kena detail ya. Ada sungai, masya Allah kehidupan dia. Ini rumah-rumah kampung di Malaysia ya. Dan kita akan melihat sebelah kanan sahabat. Dan di sebelah kanan pula sahabat, lihat ya, betapa luasnya ya, luas padi, tanah-tanah negeri Kedah ini ya, memang sangat luas ya, sehingga sejauh mata memandang ya. Dan di tengah-tengah sawah itu dibina sebuah jalan tar ya, supaya dapat dinikmati oleh para petani yang sedang memanen padi ya, suatu hari ya. Inilah parit-parit ya. Ini biasa disebut dengan ban ya. Ban itu adalah jalan atau jalan air ya. Kalau disebut parit pun boleh juga. Sebab itu saya tertanya-tanya pada saat saya datang ke ban pecah itu, apa itu ban ya. Rupa-rupanya sekarang saya paham ya. Dan sekarang di sini ya, masya Allah, ini adalah area sawah padi ya, yang begitu besar ya. Inilah kecantikan Malaysia. Dan air-air sekarang di sebelah kanan, masya Allah, ini airnya sahabat. Saya dapat menunjukkan kepada sahabat. Hanya ini yang saya dapat sajikan kepada sahabat-sahabat semuanya ya, yaitu pemandangan alamnya. Saya tak dapat mengambil video-video yang saya tidak tahu, dan saya tidak ingin memberikan informasi-informasi negatif ya. Semuanya kita isi dalam platform YouTube sebagai sebuah platform positif untuk menjadikan konten kita itu, walaupun tidak menarik ya, tapi suatu saat maka orang akan tahu betapa pentingnya kesyukuran. Dan di sini adalah kampung-kampung ya, kampung-kampung di Kedah Darul Aman. Ini saya di area kota sarang semut ya sahabat ya. Begitu luas terbentang ya, area sawah padi yang sangat luas. Tetapi masa untuk memanen itu tak sama ya sahabat ya. Ada yang sudah dipanen, ada yang bahkan ada yang belum sama sekali. Kita lihat di sebelah sini sahabat ya. Ya, masya Allah, luas sekali, luas terbentang.
walaupun melawan matahari ya. Ini saya ingin tunjukkan kepada sahabat. Bagaimana padi-padi ini di tengah-tengahnya itu ada pengairan air ya yang akan membuat padi-padi ini di sini ya selalu dapat disesuaikan ya panennya itu. Masya Allah, memang cara pertanian yang dibuat di Malaysia ini, pertanian-pertanian yang sangat tersusun ya, sangat terorganisir ya. Jadi daripada ini, di sini kalau waktu petani memanen padi, lori dapat masuk dan akan dapat terus membawa padi tersebut ke kilang-kilang ya. Masya Allah, ini hamparan padi yang sangat luas sahabat. Ini saya ambil pada waktu pukul 6 petang sahabat ya. Dengan senang saya berseorangan di sini. Masya Allah. Dan burung-burung pun ya. Masya Allah cantiknya ya. Cantiknya sahabat. Adakah rumah-rumah di tengah kampung? Nanti kita akan terus menuju ke rumah-rumah tersebut. Dan ini tali air yang selalu saya war-warkan ya. Ini tali air ini ataupun aliran sungai, aliran-aliran sungai ini datang daripada sebuah dam air yang berada di Bris dan juga yang berada di Mutiara Lakes ataupun Pedu ya. Masya Allah sahabat, ini oleh sebab itu maka petani-petani di negeri Kedah ini sangat sangat makmur hidupnya ya, karena dengan air yang cukup dan diterapkannya sebuah cara ya, cara yang betul ya. Di sini kita dapat lihat ya. Wah. Bek. Wah, ada. Ya takut ya lihat saya ya. Nah, lihat sahabat. Ini dibiarkan begitu saja ya sahabat ya. Masya Allah, kehidupan kambing pun dibebaskan begini saja ya. Masya Allah. Hai. Masa kecil dulu saya juga seperti ini ya. Lihat, ini walaupun makan padi pun dibiarkan saja ya. Cantik lah area ini. Ini padi pun ada yang sudah menguning ya. Tidak ada orang ya. Siapa pemilik kambing-kambing tersebut? Cantik sahabat. Saya suka nih pemandangan seperti ini. Saya memilih pemandangan seperti ini ya, supaya sahabat-sahabat kalau yang bosan pun dengan kehidupan kota pun boleh dapat tengoklah video kehidupan di perkampungan ini ya. Oh, akan dibina sebuah rumah ya. Pasti syok kalau buat rumah di sini. Tenang ya. Wah, ini ada tali air di sini. Wah, ada perkampungan rumah sahabat. Rumah kampung yang berada di tengah-tengah pendang ya. Masya Allah, seronoknya ya. Saya akan lalu sebelah sini ya. Saya akan. Wah. Ini supaya kita masuk betul-betul di kampung ya. Jalan-jalan seperti ini ya sahabat ya. Suka sekali saya. Nah, di sana ada Gunung Jerai ya.
Wah, wah. Cantik sekali ya. Jadi warga kampung pun dapat. Wah. Wah, tengok. Orang kampung, sahabat. Orang kampung. Dah kereta dah. Dah guna Hilux. Inilah saya berikan bukti kepada sahabat-sahabat semuanya. Kehidupan di Malaysia seperti ini ya. Saya menuju ke perkampungan ini, ke tengah-tengah bendang ini. Satu adalah ingin sekali mengobati keletihan-keletihan yang ada pada diri saya. Dan juga ingin menunjukkan kepada sahabat semuanya dan menjadikan ini sebagai info ya, bahwa kehidupan itu tidak seharusnya memilih di bandar ya. Ada juga ini ya, siapa kata orang duk kampung susah. Ini tengok rumah dia, tengok sahabat, rumah dia sebelah kiri sahabat. Tengok sahabat, ada tak orang duk kampung susah? Tak susah ha. Siap pasang bendera duk depan rumah sekali tau. Ha, itulah. Mereka bangga ya menjadi rakyat Malaysia ya. Mereka bangga menjadi rakyat Malaysia. Tengok itu rumah dia. Besar sekali. Masya Allah. Cantik. Ha, ini abang ni pun. Ha. Nah. Kita tengok sendiri kehidupan dan bagaimana negara Malaysia itu ya. Rakyatnya hidup tenang. Bahkan di depan rumah itu dipasang bendera ya. Lihat. Mereka bangga menjadi rakyat Malaysia ya. Dipasang sahabat. Dan hidup santai ya. Makcik pun ada memancing ya, tapi pakai kereta ya. Memancing ikan sahabat. Tapi memakai kereta sahabat. Kita akan berjumpa dengan makcik itu ya. Ya Allah, begitu senangnya ya rakyat Malaysia ya. Masya Allah. Nah. Masya Allah. Kita sapa ya. Kita sapa dulu. Wah. Assalamualaikum Tuan. Ya, saya nak ambil pemandangan di area perkampungan sini. Masya Allah, senangnya makcik. Mancing pun tengah-tengah petang-petang nih, dapat banyak mana? Baru. Sekonoknya makcik. Ini makcik ini sedang memancing ya. Masya Allah. Jadi yuk, petani di Malaysia ini serono ya. Hidupnya semua mulia ya. Saya daripada Indonesia. Masya Allah. Ini abang nih pun. Kalau di Malaysia nih, memancing ikan pun, tengok guna kereta dah. Senangnya hidup di Malaysia. Ini hamparan sawah padi yang sangat luas sahabat. Sangat luas ya. Di sana ada Gunung Jeraya. Masya Allah. Kita tengok makcik itu sedang memancing ya. Tengok sendirilah, saya datang sendiri dengan makcik ini. Saya nak tunjukkan kepada orang Indonesia, saya ini masuk YouTube. Kita tengok sendirilah kehidupan orang Malaysia ya, petang-petang. Assalamualaikum makcik, kita sapa makcik dulu. Nih. Oke, terima kasih makcik. Terima kasih Tuan. Masya Allah, begitu bahagia ya jadi rakyat Malaysia ya. Bukan Facebook, YouTube. YouTube, Rodli. Rodli, R-O-D-L-I.
Tengok nih. Rupa-rupanya ya di sini memancing membawa mobil ya. Memancing membawa mobil. Kalau saya tak, nah ini budak-budak nih pun, nah, hidupnya rileks saja nih. Kita tengok ya sahabatnya. Padinya itu menghijau yang sangat subur sekali ya. Dan di tengah-tengah sawah itu mereka ada rumah ya. Rumah di tengah-tengah sawah, Masya Allah. Kita zoom deh ya, supaya kelihatannya. Rileks hidupnya, orang kampung ini rileks. Ya. Mana ada sedih? Muka mereka senyum semua ya. Oh, jom kita jalan lagi ya. Kita sampai ke Gunung Jerai itu ya. Oke, baik sahabat semuanya. Kita berjalan lagi ya. Terima kasih. Kita berjalan lagi sahabat ya. Nah, di tengah sawah sahabat. Jalannya seperti ini ya. Di tengah sawah ya. Ini bukan di jalan raya besar ya. Di tengah sawah sahabat. Sebab itu saya mengecompios ya. Memberikan info tuh. Saya datang ya. Kalau saya membuat drone dari atas dan saya tidak mengulas, itu sepertinya taklah tak begitu komplit lah, hanya pemandangan. Tetapi ini saya kena membuktikan sendiri, ini adalah jalan raya di tengah sawah dan bukan jalan raya yang dilalui oleh mobil-mobil atau kereta-kereta ya. Ini memancing ya, petang-petang sahabat, lihat ini. Assalamualaikum. Ha, tengok nih. Masya Allah. Dan saya menyapa ya. Alhamdulillah. Tengok, mereka melambaikan tangan sahabat. Dan petang-petang memancing. Lihat nih. Saya tidak menambah-nambah dan tidak mengurang-urang ya. Kalau suka like, kalau tak suka, kenapa boleh tak suka dengan video saya? Adakah kurang modern? Ini Pak Cik sedang memancing nih. Masya Allah. Oke, terima kasih. Nah, ini ya. Mereka hidup. Masya Allah, di sana sahabat ada rumah ya. Di tengah-tengah pendang ada rumah. Dan Masya Allah, begitu tenang ya. Dan di tengah-tengah pendang ada rumah. Terparkir sebuah kereta 2-3 biji ya. Nah, dan di sini mereka memiliki mesin padi ya. Mesin pemotong padi ya. Ini harganya ratusan ribu ini. Wah, ini kiri kanan saya ambil video. Lihat ini. Lihat ya. Astagfirullah, inilah kehidupan di Malaysia. Dan saya tidak menambah-nambah sahabat. Memang di Malaysia seperti ini, jangan heran ya. Rumah di kampung. Tetapi lihat itu. Mobil ya. Terparkir mobil ya. Nah, itu ya. Di kampung sahabat, di kampung, bukan di kota. Dan dibuatkan jalan oleh kerajaan seperti ini ya. Lihat ini. Hidupnya memang makmur. Wah, Masya Allah. Inilah yang perlu saya bagi tahu kebenaran ini ya. Jadi kemajuan Malaysia itu dapat dirasakan hingga sampai ke hilir ya. Lihat ini, mereka mengalah demi saya. Masya Allah. Masya Allah. Mereka mengalah demi saya ini ya. Subhanallah. Bagus. Wah. Oke, terima kasih.
Ini ada sungai-sungai di tepi ya. Mas, ini ya. Ya, rumahnya itu sederhana, sahabat. Orangnya, orang Malaysia tuh hidup sederhana. Mewah pun tak mewah. Tapi mereka berkecukupan, bersyukur. Nah, adik-adik pun naik basikal petang-petang kan. Lihat nih. Rumah-rumah nih ya. Rumah-rumah nih di tepi. Mereka. Dan mereka ini ya. Ha, nih. Wah, seronoknya. Ya, assalamualaikum. Nah, ini saya sapa semua sahabat. Dan saya tunjukkan kepada sahabat. Rumah-rumahnya sederhana, sahabat. Dan inilah kehidupan mereka. Sederhana sekali ya. Kita terus berjalan ya. Supaya walaupun berdurasi panjang. Ah, seronoknya. Assalamualaikum. Buat video, makcik. Ya, masya Allah seronoknya. Masya Allah ini ya. Wah, ini ya. Rumah pun cantik ya. Lihat sahabat, saya gustan lagi ya. Rumah di tengah. Nah, lihat sendiri. Masya Allah, rumah seperti istana ya. Ya rumahnya rumah istana lah. Saya selingi ini ya sahabat ya. Lihat sahabat. Lihat sahabat. Ini kita perkampungan-perkampungan, rumah-rumah kampung di sini ya, sahabat. Assalamualaikum. Buat video. Ini cantik sekali ya perkampungan ini ya. Masya Allah, lihat ini sahabat. Lihat ini sahabat ya. Wah, rumah-rumah kampung ya. Kita buat video ya. Assalamualaikum. Kita buat video, Pak Cik. Seronok nih. Alhamdulillah. Inilah kehidupan rakyat Malaysia. Seronok ya. Nah, kita sudah sampai ke jalan besar sini. Dan nanti kita cari jalan yang lebih dekat lagi ya dengan perkampungan ini.